Berikut adalah daftar ranking BWF setelah turnamen Thailand Master 2024. Tunggal Putra. Di top 10 Tunggal Putra, tak ada perubahan ranking sama sekali. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pemain Denmark, Victor Axelsen. Di ranking kedua, Si Yuki. Di ranking ketiga, Lee Sifeng. Di ranking keempat, Anders Antonsen. Di ranking kelima, Anthony Sinisuka Ginting. Di ranking keenam, Kodai Naraoka. Di ranking ketujuh, Pranoy HS. Di ranking kedelapan, Kunlavut Vititsan. Di ranking kesembilan, Jonathan Christie. Dan di ranking ke-10, Lee Zijia. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 Tunggal Putra. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 Tunggal Putra. In Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo masih berada di ranking 30 dunia. Tunggal Putri. Di top 10 Tunggal Putri, tak ada perubahan ranking sama sekali. Di ranking pertama Tunggal Putri, masih ditempati oleh pemain Korea, An Se-yong. Di ranking kedua, Chen Yufei. Di ranking ketiga, Tai Su-ying. Di ranking keempat, Akane Yamaguchi. Di ranking kelima, Carolina Marin. Di ranking keenam, He Bing Jiao. Di ranking ketujuh, Gregoria Mariska Tunjung. Di ranking kedelapan, Han Yue. Di ranking kesembilan, Wang Ziyi. Dan di ranking ke-10, Bei Wen Zhang. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 Tunggal Putri. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 Tunggal Putri. Ganda Putra. Di top 10 ganda putra, tak ada perubahan ranking sama sekali jika dibandingkan dengan ranking minggu lalu. Di ranking pertama, masih ditempati oleh ganda putra India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Di ranking kedua, ditempati oleh ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang. Di ranking ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae. Di ranking keempat, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di ranking kelima, Aron Chia, Soh Woyik. Di ranking keenam, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Di ranking ketujuh, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di ranking ke-8, Liu Yuchen, Oh Suan Yi. Di ranking ke-9, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Dan di ranking ke-10, Li Yang, Wang Chilin. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 ganda putra. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, terpaksa turun ke ranking 12 dunia. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, masih berada di ranking 13 dunia. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 ganda putra. Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana, Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan, terpaksa turun ke ranking 21 dunia. Ganda Putri. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pasangan China, Chen King Chen, Jia Yifan. Di ranking kedua, Baik Hana, Lee So Hee. Di ranking ketiga, Kim So Yong, Kong Hyong. Di ranking keempat, Liu Seng Su, Tan Ning. Di ranking kelima, Zhang Suxian, Zheng Yu. Di ranking keenam, Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Di ranking ketujuh, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Di ranking ke-8, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Di ranking ke-9, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Dan di ranking ke-10, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 ganda putri. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil naik satu peringkat ke ranking 17 dunia. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 ganda putri. Ganda putri Indonesia, Lanitria Mayasari,
Ripka Sugiarto, terpaksa turun 2 peringkat ke ranking 30 dunia. Ganda campuran. Di top 10 ganda campuran, tak ada perubahan peringkat sama sekali. Di ranking pertama, Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Di ranking kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di ranking ketiga, Seo Sengjae, Chae Yujung. Di ranking keempat, Feng Yanze, Huang Dongping. Di ranking kelima, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di ranking keenam, ditempati oleh juara Thailand Master, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanachai. Di ranking ketujuh, Kim Won Ho, Jong Naeng. Di ranking kedelapan, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Di ranking kesembilan, ditempati oleh runner-up Thailand Master, Chen Tang Jie, To E Wei. Dan di ranking ke-10, Matthias Christiansen, Alexandra Boje. Berikut adalah peringkat 11 sampai dengan 20 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil naik ke ranking 16 dunia. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, masih berada di ranking 18 dunia. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, masih berada di ranking 20 dunia. Berikut adalah peringkat 21 sampai dengan 30 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Praven Jordan, Melati Daeva Oktavianti, masih berada di ranking 27 dunia.